Thank you guys for inviting. Aku rasa sangat professional saya betul. So, congrats dengan kau punya film ni. Thank you. Sorry, aku I have to get one thing off my chest. Apa dia? Okay, it's just one thing macam janggut kau cantik gila. Yes. Itu aku dah cakap. Ni janggut macam mana? Janggut jaga ni ke ataupun janggut tanamnya ke macam mana? Dia campur. Dia hybrid. Janggut hybrid dia yang ori dengan yang tanam sikit. Ui. Kepada setiap pelakon, dia tengok produk dia, filem lah, drama tak apa, drama tak peduli sangat kan. When it comes to film, you can do better. Macam kau tak payah, kau tak kritik orang lain yang dalam tu, tapi kau kritik diri kau macam why? Why? Kau tak akan pernah puas hati. Maybe sebelah kau macam bro, you did well. Bro, yeah, you did well. Tetapi for us, I can say for us. Kau pergi tanya mana-mana artis pun, dia akan cakap we can do better because we know what we can. Tapi what we see is not what we intended to. Yeah. Oh, Mak Saleh aku dah cakap. Aku terperanjat. Just my chair, 1, 2. You're listening to OK, Let's Go. OK, Let's Go. Podcast in Singapore. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Hijama Associates. Dan boleh dapatkan khidmat bekam dan dura dalam keselesaan rumah anda. Kau janganlah, dan bagi mereka yang nak urut dan dapatkan khidmat diorang, diorang akan datang rumah. So korang boleh check out diorang IG dan juga WhatsApp. WhatsApp mereka di 9324-5513, 9324-5513 dan juga Instagram mereka hijama.associate. Right now, it's on to the show. Tiki Bru, Bra, Zero Ra, Cha, Kamatu, Gra, Pala, Kama, Gra, Gra. Tiki Bru, Bra, Zero Ra, Cha, Kamatu, Gra, Pala, Kama, Gra, Gra. Prima, Mole, Popi. Okay. Selamat kembali di podcast OK Let's Go. Dan hari ni kalau korang dah tengok dia punya thumbnail dan juga the clickbait title, korang tahulah siapa dalam studio. Tapi ulasan macam mana? Terima kasih. Kau cakap villain ni adalah villain yang paling kau terkesan. Betul. Terima kasih. Bila kau saksikan filem Melayu. Terima kasih. Apa yang kau rasa bila kau tengok villain ni? Aku rasa okay, betul. Macam let's say macam cerita Police Evo 1, Police Evo 2, Police Evo 3, aku tak expect it's gonna be this guy. Okay. Pasal bro, I mean ya, muka yang paling degil, muka nakal, muka degil bro. Pelakon Malaysia aku belum dapat find out lagi. Z nakal. Tak degil lah. Nakal ke? Dato. Dia nampak macam budak-budak sikit. So I followed this guy. Tak cakap nama dia dulu. Okay. I followed this, actually dah nampak kat video pun. I followed this guy lama bro. Aku suka cari pasal, because why? Aku bad boy bro. Apa? And dia bad boy bro. Aku kira boleh relate lah kira. Yeah, because nampak degil lah bro. First look kau tengok dia ni mesti degil, tapi dia punya mengamuk dia macam mana. So when aku tengok Police Evo 3, the scene yang caught my eye bila dia tengah duduk, badan confirm cutting lah bro. Badan suavi bro. Badan suavi daddy bro. Badan suavi daddy. Kita nanti kita nak tanda dia cocok tak cocok. Jadi aku tengok dia duduk and he was crying. Dia nangis. Dia macam disappointed. Dia nangis Disappointed with something. Tapi rambut panjang. Macam kira ini something happened to him, this villain. Ini kalau dia nak return bro, mesti rabak punya bro. Okay. I can feel it lah. Right. Polis, dia punya polis pun semua kira gila babi pun. Semua polis pun kira macam boleh fight dengan polis pun. Villain pun nak kena gila babi bro. And aku tengok, wah, they choose the right cast lah bro. And memang he suits this role. Who is as he? A villain. And he is Shahnaz bro. Yeah, Shahnaz Ahmad in the house. Apa khabar Shahnaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, thank you guys for inviting. Aku rasa sangat professional. First of all, aku rasa okay, of course, congrats dengan kau punya film ni. I have to get one thing off my chest. Apa okay, was that? Aku selalu tengok video Shahnaz ni. It's just one thing macam janggut kau cantik gila. Yes. Itu aku dah cakap. Ni janggut macam mana? Janggut jaga ni ke ataupun janggut tanamnya ke macam mana? Dia campur. Dia hybrid. Janggut hybrid dia yang ori dengan yang tanam sikit. Kau tanam kat mana? Turki ke macam mana? Tak ada, Malaysia je. Malaysia sekarang ni banyak je, murah. Kalau beli dia ada package lagi. Depends. Kira kan betul lah Din. Pasal Din cakap janggut kau cantik, Din pun ada janggut juga. Tapi janggut tak cantik, aku tak tanam. Dia depends lah. Tengok kata kalau banyak sangat nak tanam tu.
Rabak jugalah kepala belakang tu kan. Tapi kalau sikit-sikit okey lah. Top up. Dia darah apa bro? Dia ada Arab-Arab sikit. Engkau ada Arab-Arab sikit eh? Pakistan. Oh Pakistan. Dia Pakistan bro. Pakistan. Kan? So kira bulu kau kira macam dada semua penuh lah? dia tak sangat penuh lah. Aku tak tahu kenapa tanya soalan ni lah. So sekarang ni of course kita tahu Shahna Samad memang bad boy lah. Tadi Razie dah cakap ada intro adanya bad boy. Kau punya life memang kau ni degil orangnya, rebellious ke? Kalau nak kerjasama dengan kau memang aku kalau tak kena dengan ni aku tak boleh. Macam gitu. Is that you bro? Tak ada juga. Dia depends lah. Kita tengok keadaan kita. Kata kalau kerja tu sistematik, kenapa kita nak marah? Tapi kalau kerja tu tak kena, rasa orang gila pun marah kan. Dia duduk saja-saja, aku pergi jentik telur dia, mengamuk juga kan. Jadi sakit tu. Jadi depends lah. Kata kalau kita tak buat benda yang salah, rasa benda tu tak kena dengan kita, kita ada hak apa untuk marah. Tapi depends lah. Kata kalau tak ada kena-mengena, kau nak pergi ngamuk, memang patut gila juga budak ni. Yalah. Sebab kau ada satu karakter real life lah. Orang panggil kau Jebat lah. You know, Jebat is, you know, karakter dia rebellious. So dengan rakan-rakan artis, memang seram dengan kau ke? Ataupun kau, tak adalah. Aku personally dengan rakan-rakan artis, korang boleh tanya dia orang. Aku memang okay lah. Aku sempoi je dengan dia orang. Tapi mungkin daripada segi portray dalam filem, dalam filem lah. Tapi kalau kau tengok IG aku suka buat lawak je. Mungkin bila dalam karakter tu kita buat tu, buat betul-betul lah kan. Sebab because aku selalu fikir benda ni very simple. Every scene is very important. Dia jangan kita hanya dapat skrip. Okay, Mat, ni scene 32B. Kau ambil, kau baca, kau buat. Tapi kalau aku 32B tu, walaupun satu hari aku satu scene, aku tak puas hati, aku tak tidur malam. Aku sanggup pergi jumpa kepada director aku. Aku cakap kat dia, boleh tak aku buat lagi sekali scene tu? Which is aku ada buat dalam Police Evo ni. Ada scene yang aku tak puas hati, aku minta dia reshoot balik scene tu. Sebab bagi aku, aku tak kisah orang nak kata aku ni opoyo ke apa ke. Tapi bagi aku, benda tu it's amanah tu. Amanah. Jadi bila orang bagi kita, aku nak kena buat benda tu. Biar aku sendiri puas hati. Aku tak peduli lah director puas hati ke tak puas hati. Yang penting aku puas hati. I see. Yang penting yang tu lah. Aku ada macam last few years. Dah lama lah. Dulu time aku dulu kat radio dulu lah. Lepas tu time tu ada satu interview session yang aku kena buat dengan kau. Tapi dekat Singapore Expo. Ni dulu lah. Lama lah. Masa kau buat firman dan sabda. Dia rancang agama tu. Lepas tu dia punya liaison artis dia lah. Dia cakap, Din, peluang untuk kau interview Shahna. Lepas tu dia cakap, kau baik-baik. Kalau tanya soalan kau, janganlah tanya soalan. Kau tanya soalan apa yang ada je. Sebab dia kalau mengamuk, kau that's it tau. Dia macam gitu lah. Aku lagi mengamuk pasal tu. Sebab kalau macam tanya soalan yang tak kena dengan kau tak suka, abang aku dah seram gila. Aku cakap, alamak, apa soalan ni apa? So aku dah prepare soalan. Abang. Soalan ni okey tak? Ni tak boleh ni. Ni pasal personal life ni tak boleh sangat. Apa? Abang aku nak tanya dah apa kan? Sekali lepas tu, waktu tu kau ada singgah sekejap dekat Jalan Ampas. Kau datang. Kau datang tengok Piram. Kau Jalan Ampas. Lepas tu bila kau dah balik dari Jalan Ampas, kira kan macam kau mood kau tengah baik. Lepas tu yang liaison cakap, okay mood dia tengah balik, kau dah boleh. Macam apa kau berbual ni? Aku dah tengah faham. So that's why aku macam, Shahnaz kau seram siap. That's first itu memang gegel-gegel berbual dengan kau. Yeah, so that's the impression yang aku dapat waktu itu lah. Tapi tengok macam, kau sempoi actually lah. Dia macam ni lah. Setiap manusia kita pernah lalui fasa muda tu kan. Muda. Darah panas ada, tak kena kan. Sometimes kadang-kadang bila kita grow older, kita jadi macam bodoh juga aku buat dulu. I see. Tapi itulah, aku ada memang ada satu masalah, which is itu adalah satu penyakit. Memang which is orang cakap, oh Shahnaz baran. So aku peduli apa yang kau nak cakap aku baran. Memang itu adalah satu penyakit. Macam kau ada penyakit otak, kau ada penyakit gigi, kau ada penyakit mata, aku ada penyakit baran. So you need to accept that. Itu adalah dalam keturunan kau. So aku nak buat macam mana? So aku kena accept benda tu. Which is aku tak cakap satu benda yang kita proud of. Baran makan diri. Baran makan semua benda. Which is sometimes kau buat benda baran ni, kau buat benda kau tak boleh fikir dalam split second. So
aku ada benda tu. Waktu muda dulu lah. Waktu muda, waktu sekarang pun aku tak kata aku dah tak ada. Masih ada, tetapi orang kata in a split second kau akan okay. Segam ni. Tak ada, tak ada. Tangan dekat, tangan. Aku nak tanya, like, Bak Baran ni, kau channelkan barang tu kepada pekerjaan kau tak? Macam Baran ni could be good energy tau. Yes, sebab dia ada, dia punya perasaan dia. Ada orang actor dia, method punya actor. So kau macam mana bila kau berlakon? Which is, aku selalu, kalau kau suruh aku berlakon sekarang ni, yang ni, aku tak boleh. Okay. Aku tak boleh. Kau suruh aku berlakon, even a simple line ke, aku bela anak rimau ke, bukan anak kucing. Kan? I would never can do that. Aku tak reti. Sebab tu aku tak boleh pergi casting. Betul, aku tak reti pergi casting. Which is manager aku pun tahu benda ni. Okay. Aku, kau kena bagi suit ke aku? Aku kena pakai dalam karakter aku. So aku akan ambil every single thing yang aku ada di tangan. Pakaian aku, even jam aku, kasut aku, topi aku ke, jaket aku. Itu adalah energy aku untuk karakter tu. So kalau kena, kena siap lah, kena dah dia, siap lah. Tak tahulah, orang cakap method actor, method acting. Tapi aku pun tak tahu menantang apa method acting tu. Dia okey lah, ada lah orang. Aku ada baca juga macam apa Stanislavski punya acting method, cawan. You feel the energy. Tapi macam aku, pistol aku jangan tukar, itu je. Okay. Jangan tukar, aku tahu pistol aku, pistol aku. Kalau aku pakai untuk shooting, holster aku, holster aku. Okay. You change the gun, I would damn know. Okay. Aku tahu. So please jangan, aku sanggup macam OG. Aku tengah shooting currently. Dia orang tahu pistol tu, dia orang dah mark dah. Tu Shahnaz punya. Okay. Even though it's a live bullet ke non-live bullet ke, dia orang memang dah mark. Kalau tak ada, kau pergi balik, pergi ambil, aku nak pistol tu. Yeah, because itu cara akulah. Tapi tak semua orang tahu, dekat set je tahu. People orang luar bila dengar, boyo siap mamat tu. Itu kerja aku kan. Aku cari makan kat situ kan. So korang cari makan cara kau, cara kau lah. Tapi aku faham apa yang kau lakukan. Maksud kalau kau betul, kau tukar prop dia, kau tukar energy dia, dan kau tukar karakter dia. Betul. Kau dah kira sebatikan roh dan jiwa lakonan kau kepada prop yang kau pakai. Betul. Yang tu betul. Even baju macam okay, dalam Police Evo, kalau siapa tengok, aku ada pakai apa bulletproof tu kan. Bulletproof aku tu, yang tu memang aku dah mark daripada awal. Aku nak yang tu bulletproof aku, sebab aku ada reason kenapa aku pilih bulletproof aku tu singkat. There is a reason dan kenapa aku pilih. Tapi orang tak faham. Tapi aku tahu yang aku dah susun macam dengan Kevin, I want my bulletproof singkat. Why? I know what I'm doing. Okay, Shahnaz, we don't touch it. You know what you're doing. Aku tahu apa aku nak. So bila aku nak, kadang-kadang permintaan Shahnaz macam okay, mamat ni dia minta lagi lah. Okay, so that is what I want. I want lah. Because let me show you lah why I want it. Itu je lah. Okay. So, bila aku macam, kita tanya kedua-dua pelakon yang ada kat sini, Manisha Aziz Sam, Pasukau, dia ada macam, aku tengok karakter mereka, perfectionist. Ya, mereka nak kan yang terbaik. Jadi untuk Shaizi tadi dia cakap, bila dia datang untuk tayangan perdana, dia duduk, dia tak boleh duduk 5 minit tak boleh tengok. Sebab dia akan kritik. Betul. The whole movie dia akan kritik. Jadi dia akan keluar. Macam it's the same thing. It's the same thing. Kepada setiap pelakon, dia tengok produk dia, filem kan, drama tak apa, drama tak peduli sangat kan. Jujur lah cakap, tapi when it comes to film, kau macam, I can do better. Alamak, okay. I see. You know, you can do better. Macam, kau tak payah, kau tak kritik orang lain dalam tu, tapi kau kritik diri kau macam, why? Why? Kau tak akan pernah puas hati. That is true. Tetapi, maybe sebelah kau macam, bro, you did well. Tetapi For us I can say for us, kau pergi tanya mana-mana artis pun, dia akan cakap we can do better. We can do better because we know what we can. Tapi what we see is not what we intended to. Mak Salih aku dah cakap. Aku terperanjat weh. Sebab tu aku tak boleh jadi pelakon. Asal aku suka tengok diri aku sendiri. Kau sedang berpuas hati. That's why sedang berpuas hati. Kita berehat seketika. Kita bersama dengan teman-teman penaja. Ada part 2 lepas ni. Jangan ke mana-mana. Stand by. English aku. That's my chair, 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Latino, the number one podcast in Singapore.